Setelah menggelar workshop di ISBI dan pertunjukan di Taman Budaya Bandung, tim Pusaka Sunda California Amerika Serikat menggelar pagelaran gamelan degung di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. 10 musisi degung yang telah menekuni bakatnya selama 30 tahun kembali menampilkan kebolehannya di depan warga Majalengka. Selama 3 dasawarsa ini, grup Pusaka Sunda yang didirikan Burhan Sukarma beserta istrinya Rai Anstal pada tahun 1988 telah melahirkan banyak murid dan mengadakan pertunjukan di berbagai kota di Amerika Serikat. Penampilan tim Pusaka Sunda California Amerika Serikat di Indonesia adalah yang pertama kalinya sejak 30 tahun lalu didirikan. Dengan membawakan beberapa lagu Sunda klasik, membuat decak kagum warga Majalengka yang menontonnya. Waktu sebagian besar anggota Pusaka Sunda, waktu di universitas belajar musik Sunda sama orang Sunda yang mengajar di California, dan banyak orang bisa sedikit musik Sunda dari Pak Undang tersebut. Sesudah Pak Burhan pindah ke Amerika, kita berkumpul sama Pak Burhan supaya belajar gamelan degung, tembang Sunda, dan nyanyian Sunda. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Musik Sunda kepada orang Amerika.